anak Stefan William bakal punya adik. Celine Evangelista dan Marcel bahas tambah momongan lagi santer dikabarkan akan segera menikah. Celine Evangelista ungkap keinginan kembali miliki buah hati dari Marcel Widianto. Artinya, anak-anak Stefan William bakal punya adik lagi meski Celine Evangelista kini sudah memiliki 4 anak. Hubungan antara Marcel Widianto dan Celine Evangelista tampaknya kini berjalanan semakin serius. Selain isu pernikahan yang kabarnya akan segera berlangsung, janda Stefan William ini bahkan sudah mulai menyinggung soal momongan bersama Marcel Widianto. Padahal di usianya yang masih terbilang begitu muda, Celine sudah dikaruniai 4 anak dari kedua pernikahannya yang terdahulu. Namun sepertinya kembali memiliki buah hati bukanlah sesuatu yang memberatkan Celine. Keinginannya untuk kembali memiliki anak dengan Marcel Widianto ini disinggung Celine kala bertandang ke rumah Deni Cagur dan Santi Widihastuti. Terlihat lewat unggahan video di akun Instagram @santideni. Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Keinginan Celine ini bermula kala ia sedang menggendong Meshwa, putri bungsu Deni dan Santi. "Aku masih cocok gak kalau aku punya anak 5 atau 6 gitu mungkin?" celetuk Celine. "Iya, tapi lu udah 4 kali udah aman," sahut Marcel. Meski sudah memiliki 4 anak, Celine mengaku masih ingin menambah buah hati bersama Marcel. Celine sih dalam mengurus anak udah ahli, udah jago banget. Selain cantik, ngurus anaknya tuh Celine luar biasa. "Kami pengen segera punya anak," singgung Santi pada Marcel. Udah 4 udah banyak," sahut Marcel. "Tapi keturunan Priuk aku belum ada loh, Cel. Bule, udahlah ya, Priuk yang belum ada," tutur Celine. "Priuk belum ada ya, gak papa deh ya. Doain aja teh yang terbaik," sahut Marcel. Tingkah keduanya ini pun seolah mengisyaratkan bahwa memang benar adanya rencana pernikahan dalam waktu dekat. Hubungan dekat Celine Evangelista dan Marcel Widianto itu memang telah menghebohkan publik. Bahkan, beberapa pihak menuding bahwa Celine Evangelista dan Marcel Widianto hanya panjat sosial, pansos, semata. Celine Evangelista akhirnya pun memberikan reaksinya. Hal itu diungkapkan pada Ridho Ilahi. Perbincangan ini dikutip dari kanal YouTube miliknya. Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Aktor Ridho Ilahi hadir sebagai bintang tamu dalam kanal YouTube Celine Evangelista. Dan dalam kesempatan itu, janda Stefan William memberikan pertanyaan pada Ridho. Pertanyaan tentang pansos. "Jadi lu, Ridho, nggak terima dibilang pansos?" tanya Celine. "Apa?" tanya Ridho Ilahi. "Nggak terima dibilang pansos?" tanya kembali Celine. Ridho berusaha menjawab. "Itu kan mereka yang putusin. Kan mereka yang ngejudge. Masa gue bilang wah gue nggak terima?" ujar Ridho. "Banyak juga yang bilang sih kayak gue juga pribadi," ungkap Celine. Aktris blasteran Italia itu mengungkapkan bahwa ia juga dituding pansos. "Kan Celine sama Marcel pasti ini nih gimmick-gimmick. Pansos-pansosan. Kita kan juga sebelum ini kan udah programnya udah bareng. Gue juga udah jadi host. Kita di program. Gue di insert. Di program TV. Gue di Trans TV. Gue di SCTV. Gue di Indosiar," ungkap Celine. Ridho kembali memberi respon. "Kan udah punya nama juga," tutur Ridho. "Kita udah muter-muter, Marcel pun juga di program yang sama muter-muter terus. Jadi kita tinggal melanjutkan aja gitu." "Gitu sih ya. Ya udahlah. Whatever," beber Celine. Ridho kembali ingin mempertegas tudingan pansos yang mengarah pada Celine dan Marcel. "Lu juga sempat dibilang pansos sama Marcel. Marcel pansos sama Celine," ujar Ridho. "Kebalikannya kali ya, nggak ngerti juga deh. Ya mungkin karena ada orang. Aku ngerti sih, Marcel itu tampang banget. Jadi mungkin banyak perempuan cantik yang pengen ada di posisi aku. Bisa sedekat gitu sama Marcel," ujar Celine. Dalam kesempatan itu, Ridho juga menanyakan soal hubungan Celine, Marcel dan Stefan William. Maklum, belum lama ini terungkap fakta antara mantan suami Celine Evangelista, Stefan William, dengan Marcel Widianto.
Diketahui bahwa mantan suami Celine Evangelista, Stefan William, telah memblokir akun medsos Marcel Widianto. Atas hal itu, Celine Evangelista membocorkan alasannya. Hal itu terungkap melalui kanal YouTube miliknya. Dalam kesempatan itu, hadir pula Ridho Ilahi sebagai bintang tamu. Aktor Ridho Ilahi kembali mempertanyakan alasan Stefan memblokir akun medsos Marcel pada Celine. "Ngomong-ngomong dari tadi muji Marcel, katanya Stefan ngeblok IG-nya Marcel," ujar Ridho. "Masa sih?" ucap Celine. "Beneran?" tanya Ridho. "Gue sebenarnya, gue jujur ya nggak tahu kalau si Stefan ngeblok IG-nya Marcel atau nggak. Iya nggak tahu lah, cuman kan kadang-kadang gue ama Marcel suka bercanda kali ya kalau ngomong ya. Jadi jangan diini-iniin, ditelan mentah-mentah. Marcel kan komedian, kalau komedian pastikan ceplas-ceplos," balas Ridho. "Iya nggak tahu juga ya kalau mungkin beneran juga ya mungkin Stefan cemburu karena kegantengan Marcel. Pengen jadi Marcel wannabe gitu mungkin," imbuh Celine. Mendengar pernyataan janda Stefan William itu, Ridho memberikan responsnya, "Iya ah, semoga Marcel rezekinya panjang lah."